menyikapi hal tersebut. China diawasi dan dibatasi secara ketat oleh Muhammadiyah dan Ansia se-Indonesia yang bergabung dalam forum rektor PTNA mengutuk keras Israel atas agresi dan serangan militer yang sangat tidak proporsional, penangkapan massal terhadap warga sipil Palestina, perusahaan berbagai fasilitas umum, utamanya fasilitas kesehatan, serta blokade bantuan kemanusiaan. Kedua, mengapresiasi sebesar-besarnya dukungan mahasiswa, dosen dan guru besar di seluruh dunia yang sudah berani menyuarakan hati nurani dan bahkan hati menolak kejahatan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Tiga, mengecam keras sikap Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman dan negara-negara serta pihak-pihak lainnya yang terus memberikan dukungan dan bantuan terhadap Israel dalam agresi dan penyerangan terhadap Palestina. Empat, meminta perserikatan bangsa-bangsa untuk memaksa dan memfasilitasi perundingan dan kegiatan senjata Israel dan Palestina. Lima, mendukung Mahkamah Kejahatan Internasional, disingkat ICC, mengendalikan mengadili Benyamin Netanyahu dan tokoh-tokoh Israel lainnya yang terlibat dalam genosida warga Palestina.